perlindungan saksi korban dalam proses peradilan pidana itu penting. Ya. Ya, bukan, itu satu. Kemudian setiap perlindungan itu ada proses. Yang sama itu ada proses adalah permohonan itu sendiri. Dari permohonan dari pemohon apakah itu orang tua atau korbannya sendiri atau saksi atau kuasanya atau lembaga terkait itu kita akan telaah